Oke, Mas Bro, come back my channel. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pengoperasian sterilisator dua pintu merek Corona ya. Nah, ini termasuk steril kering ya, sobat-sobat ya. Nah, sterilisator adalah suatu alat yang digunakan untuk membunuh kuman atau bakteri ya pada alat-alat medis atau alat kesehatan seperti gunting-gunting, alat bekam dan perlengkapan medis lainnya ya, perlengkapan medis lainnya ya sobat-sobat ya. Jangan lupa like, comment and subscribe ya. Langsung saja ke TKP. Nah, ini alatnya. Ya. Nah, ini ada dua pintu. Nah, ini bagian atas untuk ini ozonnya yang berkapasitas 30 liter dan kemudian ini bagian bawahnya ini berkapasitas 50 liter ya sobat-sobat ya. Nah, ini yang atas, nah ini lampu ozonnya. Nah, ini khusus untuk steril seperti plastik, kain, kasa ya. Nah, kemudian yang bawah ini, bagian bawah untuk bahan yang terbuat dari besi seperti gunting dan lain-lain sobat-sobat ya. Nah, ini lampu UV-nya ya, infrared-nya ini ya. Nah, ini lampu yang untuk steril, untuk membunuh kuman ya dengan cepat sobat-sobat ya. Oke, nah ini ada dua nih lampunya nih. Nah, ini dalam, ini satu. Nah, ini satu sobat-sobat ya. Oke, siap. Nah, ini cara menyalakannya yaitu ya, ini harus sudah siap ya. Nah, kita colokin ini ke saluran listrik ya sobat-sobat ya. Nah, ini harus terhubung ke arus PLN. Nah, ini kita nyalain. Nah, ini kita colokin ke sini ya. Oke, siap. Nah, kemudian kita tinggal tekan ini, tekan tombol power. Nah, ini kita tekan ya. Nah, kemudian ini akan menyala ya sobat-sobat ya. Nah, ini untuk disinfektan pemanas. Nah, ini untuk ozonnya bagian atas ya. Oke. Nah, tekan yang ini disinfektan dan kemudian ini ozonnya ini ya. Ozonnya tekan. Nah, kemudian ini lampu indikator akan menyala saat sedang sterilisasi ya. Nah, ini waktu sterilisasi ini berbeda-beda ya sobat-sobat ya. Nah, untuk waktunya, nah ini atas ini dari yang terbuat dari plastik ini kurang lebih 30 menit dan 45 menit ya. Nah, untuk bagian bawah ini adalah 1 jam atau 60 menit ya sobat-sobat ya. Oke. Jangan lupa bagi sobat-sobat yang membutuhkan alat sterilisator kering ini dua pintu merek Corona ya. Merek Corona bisa bisa kontak person ke channel Karya di Medika ya. Nah, ini udah ada manual booknya dan petunjuknya sobat-sobat ya. Oke, jadi sangat simple ya. Tipenya ini ZTP80A ya. Oke. Nah, ini petunjuk penggunaan ya. Nah, ini gambarnya, bagian-bagiannya sobat-sobat ya. Oke. Siap. Sampai di sini dulu sobat-sobat. Semoga bermanfaat.
Salam sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Sip.